macam inilah, saya dah beberapa kali menggunakan umrah dan ada sedikit pengalaman lah pasal mutawif ini. Cuma saya bila dapat tawaran sebagai juri untuk mahal mutawif ini, saya sangat gembira. Sebab apa? Sebab baru sekarang ni orang nampak mutawif punya gelaran, dan baru sekarang orang nampak mutawif ini penting bila bagi umrah. Bagi saya, mutawif ini bukan satu pekerjaan tau. Bukan hanya kau dapat gaji, okey aku jalankan tugas. Tak. Mutawif ini adalah satu tanggungjawab yang orang kata apa, amanah. Sebab ini amanah daripada Allah tau, tanggungjawab yang Allah bagi. Kita harus mempersembahkan sebagai mutawif, dan kita kena faham apa jemaah-jemaah nak, bukan untuk kita. Dan yang penting, kita kena tahu hukum hakam. Itu sangat penting. Dan lagi satu, kita kena tahu sejarah Mekah, Masjidil Haram dan di Madinah. Bila kita pergi ziarah, itu paling penting. Bila kita pergi ziarah, okey, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu cakap, macam mana kita nak tackle kita dengan jemaah, macam mana kita nak jaga jemaah, itu sangat penting. Dan saya sangat gembira bila ada program macam ni, dan harap-harap teruskanlah program ini sampai bila-bila. Alhamdulillah, pada peserta-peserta mutawif ini, yang penting tanggungjawab dan amanah. Kalau dua-dua ni ada, dan buat daripada sini, daripada hati, jujur ikhlas dengan Allah, insya-Allah semua berjalan dengan lancar.